aspek pemimpin ini dia harus mempunyai balance of both these things. And even just now I said like kita ada. So for me it is a shame. You student business, tapi tak ada satu pun student yang really could take the risk to do business retail. Yang buat kan ada satu game yang baca satu-satu business plan. Sebenarnya dia biasa sampai dekat first training ni. Berdasarkan apa yang dia akan lakukan. Salam para manager dan director dan chat kepada remaja dan yang akhirnya pada hujung bulan 12 boleh pengurus saya dan kami kami baby play. Nama saya Srika Naraja. Saya Intan Afika binti Ahmad Fazil. Saya Muhammad Nazmi Afiq bin Muhammad Nazif. Saya Mazikri Zuhairi bin Mazdi, Presiden Kelab Kepimpinan Persatuan Pelajar QKP sesi 2021-2022 ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya melayakkan diri ke Universiti Putra Malaysia sesi 2021-2022. Kelab QKP is a place where you learn very interesting and beneficial skills dengan activities. At the same time, you'll have a lot of fun, will meet new people and will do interesting things. So, Kelab Kepimpinan ni adalah satu platform untuk anda semua asahkan lagi, tajamkan lagi skill-skill kepimpinan yang ada and dalam masa yang sama to build your confidence level. And kenapa korang perlu masuk KKP ni? Sebab KKP ni akan melatih diri korang untuk jadi lebih daripada apa yang korang bayangkan and to build your confidence level dari semasa ke semasa. KKP ini merupakan salah satu platform untuk para pelajar mempelajari benda yang baru tentang leadership. Kelab QKP UPM akan sedia membantu bagi menerapkan nilai kepimpinan yang perlu ada pada seorang pelajar. Kelab QKP yang akan mengadakan pelbagai program ataupun aktiviti yang menarik pada semini. So, join QKP and meet new people and we'll meet in QKP activities then. Bye-bye!